pada keadaan pati, ada tiga perkara yang dari mula-mula menimbulkan masalah dalaman. Pertama, anggota-anggota parti terdiri dari beberapa golongan pemimpin dan golongan yang pernah aktif atau mempunyai kaitan dengan badan-badan berlainan. Yang penting antaranya ialah UMNO, PRM, ABIM, JIM, NGO-NGO lain dan mereka yang tidak pernah ada kaitan dengan badan-badan tersebut. Sebenarnya, keadilan mempunyai menyerupai parti pelangi, rainbow party yang mempunyai pelbagai warna. Anggota-anggota parti mempunyai latar belakang berlainan. Mereka mempunyai orientasi politik yang berbeza. Sehingga sekarang ada di antara mereka yang masih terbawa-bawa oleh pengaruh lama mereka. Bahkan masih ada, walaupun bilangan yang sangat kecil, yang menimbulkan syak wasangka atau permusuhan dengan membangkitkan latar belakang tertentu. Masalah besarnya ialah bagaimana hendak memupuk kesedaran bahawa kita semua, walau dari mana pun asalnya, sekarang adalah anggota keadilan dan bersikap serta bertindak sebagai anggota keadilan. Begitu indah rainbow, begitu indah pelangi, begitu indah kita, parti kita untuk berjuang rakyat. Kedua, dari segi kaum dan agama, anggota-anggota parti mempunyai banyak berlainan. Pada permulaannya, majoriti anggota adalah Melayu dengan hanya segelintir Cina dan India. Akan tetapi setelah kebangkitan Hindraf, orang India menderu masuk. Orang Cina datang beransur-ansur. Kini kita dapati bahawa lebih 50% anggota terdiri daripada Melayu. Hampir 30% India. Hampir 20% Cina dan lebih 10% Iban, Karazan dan lain-lain. Dari Sabah dan Sarawak. Masalahnya ialah macam mana nak mengikis sikap perkauman sempit yang masih ada di kalangan sebahagian kecil saja. Ya, sebahagian kecil saja, tidak besar. Masalah yang dihadapi banyak. Ketiga, anggota-anggota kita juga terdiri dari orang yang berbeza kedudukan ekonomi dan pangkat. Walaupun begitu, bilangan mereka yang kaya dan berpangkat masih kecil sekali. Akan tetapi, bilangan serta pengaruh mereka mungkin akan bertambah. Bilangan paling besar masih terdiri dari pendapatan atau berkedudukan sederhana dan mereka yang berpendapatan serta bertaraf rendah. Masalahnya di sini ialah bagaimana anda memastikan agar bilangan kecil yang berwang dan berpangkat tidak akan dapat menguasai parti dengan wang dan pangkat untuk kepentingan diri sendiri. Jika hal ini berlaku, bahayanya ialah keadilan akan berkembang menjadi seperti UMNO, terutama selepas mendapat kuasa. Tapi saya percaya ini dapat diatasi. Sekiranya sembilangan besar anggota, bawahan dan pertengahan berpegang teguh kepada perjuangan parti. Dan pimpinan walaupun kaya berpegang teguh pada prinsip membela rakyat ramai, peduli kepada rakyat. Bagaimanakah tiga masalah ini hendak kita tangani? Ada apa dan bagaimana patut dilakukan? Sebagai langkah permulaan untuk menghadapi kesemua masalah, parti hendaklah mengadakan lebih banyak kursus politik bagi memahami dasar dan matlamat perjuangan parti. Setiap anggota baru harus diberi kursus pengenalan tentang perjuangan parti. Selepas itu perlulah diadakan kursus bertingkat-tingkat untuk pimpinan dan kader parti. Hal ini seringkali ditegaskan dan dicadangkan, akan tetapi malangnya masih kurang sekali dilaksanakan. Kita juga mempunyai masalah keuangan dari segi ini, dan ini harus diatasi. Ada pihak mengatakan masalah keadilan ialah ia tidak mempunyai ideologi yang jelas. Oleh sebab sejarah dan komposisinya yang pelbagai, keadilan belum dapat merumuskan ideologinya. Perlu ditegaskan, ideologi bukan prasyarat yang wajib. Dan tidak ada gunanya kita mengambil saja satu ideologi luar dan kemudian memaksanya ke atas organisasi dan anggota kita. Lebih baik dalam keadaan sekarang, parti mempunyai dasar atau program perjuangan yang luas tetapi jelas diterima, difahami dan dihayati oleh anggota. Ketika ini, keadilan mempunyai matlamat atau dasar perjuangan yang tegas sebagaimana yang tercatat
dalam perbuatan parti. Ia sering juga dihuraikan dengan terang dalam ucapan-ucapan para pimpinan parti. 17 perkara dalam fasa 5 perlembagaan dan pernyataan serta ucapan pemimpinan itu harus dihadamkan oleh setiap anggota dan dijadikan panduan untuk segala tindakan politik. Segala ini dapat dirumuskan kepada 4 cita-cita atau visi parti. 4 perkara yang harus diusahakan dan perlu dicapai ialah pertama, keadilan untuk semua. Kedua, kepedulian rakyat. Ketiga, perpaduan negara. Dan keempat, kemurnian moral serta etika. Keadilan untuk semua berarti hak mendapat layanan yang serupa tanpa mengira kaum, keturunan atau pangkat dan gender. Semua warga negara bertaraf sama di sisi undang-undang seperti yang dirakam dalam Perlembagaan Persekutuan. Kalau tak salah saya artikel 8. Hendaklah dipastikan bahawa keadilan tidak dikecapi berbeza-beza kerana kekayaan atau pangkat, keturunan atau gender. Hendaklah keadilan tidak menjadi keistimewaan kepada segelintir kecil dari golongan atasan yang berkuasa dan kaya sahaja. Untuk menjamin ini tidak berlaku, maka perlulah ada faktor kepedulian rakyat. Artinya, kita harus mengambil peduli atau mengambil berat akan nasib rakyat terbanyak, khusus mereka yang berpendapatan rendah. Kita harus mempedulikan mereka dengan tidak mengira kaum dan keturunan. Seperti kita ketahui, bilangan terbesar dari golongan ini ialah orang Melayu Bumiputra. Apabila kita mengambil peduli atau mengambil berat nasib rakyat terbanyak, yang paling mendapat faedah tentulah mereka, Melayu dan Bumiputra tadi. Akan tetapi, kita tidak mengalpakan golongan kaum lain yang senasib. Setelah lebih 50 tahun merdeka, kita masih belum mempunyai sebuah negara yang bersatu padu. Sebaliknya, bibit-bibit pertentangan dan perpecahan semakin ketara. Kita harus komited kepada agenda mewujudkan sebuah negara bangsa yang padu. Kita mesti mengikis sentimen perkauman sempit dari diri kita. Ini satu permulaan yang wajib kita lakukan sebagai warga negara dan anggota parti yang bertanggungjawab. Kalau kita boleh buat ini, baru boleh kita cakap tentang perbaruan negara. Selain itu, parti perlu membela nasib semua kaum terutama dari golongan bawahan. Parti mesti menyuarakan dan bertindak untuk kepentingan semua kaum. Parti penting menggalak dan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum. Dan parti harus menguatkan perhubungan serta saling mengerti di antara sesama anggota kita. Artinya, mesti diperkasakan semangat kekitaan atau esprit de corps dan perpaduan. Parti hendaklah menggalakkan lebih banyak aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum. Biro-biro yang terdiri dari anggota-anggota satu kaum dan bergerak di kalangan satu kaum saja dan hanya membela kaum yang sama perlu dikurangkan. Jikalau ada masalah satu komuniti yang didominasi oleh kaum tertentu, anggota-anggota dari semua kaum hendaklah disusun untuk membantu. Memang benar, untuk memudahkan pengurusan dan interaksi, lebih baik ramai anggota dan kaum yang sama pergi. Akan tetapi, haruslah juga anggota dari kaum lain dibawa bersama. Dengan demikian, lama-kelamaan, anggota-anggota dari satu kaum mudah berhubung dengan masyarakat kaum lain. Bahkan ini menggalakkan mereka saling memahami masalah, budaya dan nilai kaum yang lain di negara ini. Ini dapat membantu proses menjana kesepahaman dan perpaduan negara. Selanjutnya, haruslah kita pupuk ketinggian serta kemurnian moral dan etika. Antara lain, ini boleh dilakukan dengan menyerap nilai-nilai murni universal yang terdapat pada semua agama bagi kita yang berpegang pada agama. Memupuk nilai moral dan etika yang luhur di kalangan kita sangat penting. Jika kita berjaya terpedulijaya, insyaAllah menjadi wajib bagi pemimpin-pemimpin kita bertindak dengan bermoral dan beretika. Mereka hendaklah juga berlaku adil dan tidak rasuah. Jangan diulangi apa yang berlaku sekarang ini dengan UMNO.
Selain itu, jikalau kemurnian moral dan etika diserap, dipupuk dan diamalkan dalam masyarakat, kita boleh mengurangkan masalah-masalah sosial dan jenayah. Sekarang ini, bermacam-macam maksiat berlaku. Bertambah banyak kita dengar bapa merogol anak dan bayi hasil hubungan haram dibuang. Hampir setiap hari kita mendengar tentang jenayah besar seperti pembunuhan dan perompakan. Banyak faktor yang menyebabkannya. Yang penting, kita mesti mengawal dan memagar diri dengan moral dan etika yang murni. Hanya dengan demikian, baru boleh kita membantu memerangi maksiat dan jenayah yang semakin meluas dalam masyarakat. Sesuai dengan ini, maka perlulah diadakan sebanyak mungkin bengkel, kursus, latihan serta kegiatan organisasi dan politik. Tujuannya hendaklah bagi merapatkan lagi hubungan antara anggota-anggota dari latar belakang berlainan. Keperluan mengadakan bengkel, kursus dan latihan ialah untuk menimbulkan kesedaran dan kekuatan organisasi dan perpaduan politik. Selanjutnya, apabila anggota sudah menerima, memahami dan menghayati dasar dan matlamat parti yang sebenarnya, tidak mudah mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang, perpaduan, kaum dan juga kekayaan dan martabat, insyaAllah. Bagaimana kita hendak memperkasakan parti, saudara-saudara? Saya merasa gembira dengan pencapaian parti sehingga kini. Namun saya akui bahawa masih ada lagi kelemahan dan kekurangan. Mana gading yang tidak ada retaknya? Namun seboleh-boleh kita perlu mengatasinya dengan segera, sebaik mungkin dalam tempoh setahun akan datang ini, untuk menghadapi PRU 13. Parti mesti lebih mantap dan perkasa untuk menjamin kemenangan lebih besar dalam PRU 13. Ini mustahak, lebih-lebih lagi kerana keadilan dianggap dan diterima sebagai parti pemimpin dalam pakatan. Bilangan anggota perlu ditambah. Kuantiti saja tidak mencukupi. Ia mesti diimbangi dengan kualiti. Mutu anggota perlu ditingkatkan dengan pemahaman dan penghayatan dasar perjuangan parti. Semangat serta keazaman untuk berjuang gigih dan berkorban untuk parti dan rakyat mesti sebati dalam hati sanubari anggota. Disiplin perlu dikuatkan. Bukan saja keputusan parti harus dipatuhi, bahkan perbezaan pandangan tidak diselesaikan dalam parti. Perbuatan mengkritik apatah lagi memburukkan parti melalui media hendaklah dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang serius. Dan dalam masa akan datang, ia tidak harus diabaikan. Kita perlu ikhlas kepada diri, ikhlas kepada anggota-anggota lain, ikhlas kepada pemimpin dan ikhlas kepada parti. Pemimpin parti yang dipilih atau dilantik mesti menjalankan tanggungjawab mereka sebagaimana yang dijelaskan dalam perlembagaan parti. Mesyuarat mesti dihadiri. Aktiviti parti perlu disertai. Mereka hendaklah bertugas sebagai satu pasukan dan memikul tanggungjawab bersama. Tidak ada alasan untuk bertindak, terutama sekali di luar parti, mengikut gerakan hati sendiri. Apatah lagi jikalau dilakukan secara liar dan tidak terkawal tanpa menghormati etika berjemaah. Mereka yang menjadi wakil rakyat pula harus menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Saudara-saudari dilantik oleh rakyat untuk mewakili mereka dalam parlimen atau dewan negeri. Sebagai wakil rakyat, saudara-saudari hendaklah selalu melawat rakyat untuk mendengar dan menyuarakan segala rintihan dan keluhan mereka. Saudara-saudari perlulah berusaha untuk menyelesaikan masalah rakyat. Wakil rakyat tidak boleh lupa daratan.